Sebuah truk tangki BBM terbakar di ruas tol Ngawi, Jawa Timur. PJR dan Jasa Marga berusaha memadamkan api. Lokasi tol Ngawi masih kobongan gede nih jalan tol. Posisi kebakaran terjadi di ruas tol Ngawi, kilometer 579. Bahkan api yang menyala dan asap yang membubung tinggi bisa terlihat dari pertigaan exit tol Ngawi. Sejumlah video amatir warga beredar, terdengar ledakan saat terjadi kebakaran. Karena besarnya kobaran api, sejumlah pengguna jalan tol pun memilih untuk berhenti di ruas tol. Api terus membesar dan sulit dipadamkan hingga muncul beberapa kali suara ledakan. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 unit damkar diterjunkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun api diduga pertama kali muncul dari kampas roda belakang truk. Kurang lebih hampir ya 55 menit. Kesulitannya ya karena yang terbakar minyak ya, jadi kayak kita harus menggunakan teknik cara pemadaman minyak, jadi tidak seperti memadamkan api biasa gitu.